Welcome back to MKC. Makrisianer. So bertemu lagi kita atas motor ni. Sebelum terlupa kepada yang baru bertemu, baru singgah, baru terserempak dengan aku punya channel, jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. Lama kita tak sembang ni. So aku harap hampa sihat dalam keadaan sihat-sihat selalu. Actually ni aku on way balik Penang daripada kampung aku. Kalau hampa nak tahu masa aku balik daripada Penang balik kampung je hari Sabtu tu, aku dah buat dah motor vlog. Tapi aku punya record ada suara, video dah start. Aku rasa GoPro aku ni dah outdated lah. So aku harap record ni okey lah waktu pagi ni. Sebab itu aku balik daripada Penang tu pukul 10 pukul 11. Tak sure sebab panas ke pun. Ni aku record pagi lah, ni baru pukul 8.30. So aku harap kamera ni bagi kerja sama, sebab aku dah tak ada video dah nak upload. Aku rasa lah buat motor vlog ni aku sebelum ni lah, sebelum pergi Sepang pun. Itu video pergi Sepang tu lah, onboard dengan vlog kan. Aku harap balik ni tak ada roblox lah. Lalu awal-awal pagi ni dia tak boleh harap sangat. Kadang ada, kadang tak ada. Sebab aku balik daripada Penang tu balik-balik, nasib aku ikut jalan bawah, jalan juru tu. Dekat juru tu ada roblox traffic. Kalau aku ikut highway tu, mau bisyang aku. Nombor plate exhaust dengan set merah. So aku awal balik hari ni tak ada lah sekatan jalan raya. So untuk next project motor aku ni, actually aku dah tukar ni lah ECU. Aku pakai Umo M5. Aku nak tanya kan user R25 yang pakai. Aku rasa tak kisah user R25 ke CBR ke Ninja yang pakai ECU Umo M5. Aku nak tanya boleh ke tak masuk quick shifter brand Eraser. Sebab aku tengok overseas punya channel kan, ada orang pakai Eraser punya quick shifter, pakai dekat rumah macam ni. Kalau boleh memang aku nak pakai Eraser punya QS lah. Kalau siapa-siapa ada information, apa komen lah dekat bawah. Takkan nak biar komen tu kosong. Itu biasa je ruang komen. Apa share lah, aku apa tahu lah ada member-member pakai. Wih, sejuk lah. Kita bersambung tadi traffic light merah. Untuk buat masa tadi, itulah aku punya next project untuk motor aku. Aku nak pasang QS. Ikut tu aku nak pasang bulan ni. Tapi itulah aku punya incik kereta tu Alia rotek mati pula 28 ni bulan. So aku melabur lah untuk buat rotek, renew rotek tu. Aku pun tengok JBJ awal bagi weh, je biji. Hai, begitu awal eh, je biji. Wait a minute, who are you? Ni kompor kenai. Ada lembu mati, bapak lah. Dia kompor lah. Aku nak beringat siap impam bagi peringatan lah ni. Musim hujan tak tentu dengan ada ribu kecil, ribu besar. So kepada pemandu dan penunggang motosikal lo, berhati-hatilah di jalan raya. Sebab kita tak tahu ada yang takung apa. Bila hujan terlalu lebat ni, anda tak nampak surface jalan pun. So korang pun hati-hati lah. Tambah-tambah yang luar pergi cari rezeki tuan. Anak pergi ditunggu kat rumah. Aku harap record lah. Kalau tak record bisyang aku memang dah kena upgrade dah aku punya kamera ni. Wah, kamera aku tu bila GoPro Hero 7 ni. Dah zaman purba. Apa tengok awal pagi cerah kan. Petang lah mesti
lagi hujan lah petang malam. Sampai tengah malam kan. Awal pagi mesti hujan. Dia tak tentu lah ni. Adakah traffic light itu hijau? Ya, benar. Benar, hatiku hancur. Jangan ada yang cuba-cuba untuk melalukukan pembelahan traffic light. So, aku rasa aku dah tak ada Allah. Kesiannya ada monyet. Benar ni lah, kena langgar. Aku binatang-binatang ni tak kisah itu. Encik pigi lah. Anjing yang kena langgar aku. Kesian lah. Maybe sebab dia binatang kot. Walaupun dia haram kan. Tapi dia tu lah. Makhluk Tuhan juga. Nama-nama kucing. Aduh. Oh, ramai tanya aku. Bang pakai tayar brand apa bang? Spoket size. Size apa bang? Abang dah up size tayar tu. Ada ni lah. Warna macam apa? Size spoket lah. Aku dah jawab kan ni eh. So, lah ni aku pakai Battle.net. Bridgestone Battle.net R11. Belakang size 150, depan aku pakai size 110 lagi. Masih standard saya depan. Sebab itu je yang buat. Untuk size pocket pula, aku size 14-43. So belakang aku dah pakai 45. Sebab hari tu aku actually aku sentak masuk track. Ikut tu 45 ni pun tak sesuai. Aku kena pakai size 47. Kalau hampa tengok video aku onboard dalam spam tu kan, dekat starting line tu, motor aku gear 5 je weh. 180 gear 6 pun tak ada masuk. So berpandang spoket ni tak cukup besar di belakang. So next penukaran aku akan pakai size 46 takut 47 untuk size belakang. Minyak 3 bar. So aku rasa minyak aku nak isi dekat shell lah ni lah. Dia pernah buat apa? Dia buat jalan apa? Kita bersambung lagi guys. Tadi sampai dekat mana? Oh, size pocket kan? Itulah size pocket yang aku pakai buat masalah. Sini lah, tak penuh, tak panjang okay? Dia punya queue sampai time below pun mesti panjang lah. Relax ni dia kena apa besar lah ni. Kau sini main road kot. Itu traffic light. Traffic light pula dah. Traffic light ni pun dia punya hijau tu terlalu singkat, terlalu sekejap. Ui, sedapnya padang-padang pagi ni. Letuk-letuk pun betul dah. Dulu lepas aku tukar exhaust, lepas tu aku tak tukar lagi isu. Motor aku jadi tu lah. Terbom. Lama-lama ni panas pulak belakang aku. Tadi aku tak sedap. Aku itulah dah mati akal dah. Dah tembak boy. Hijau. Untuk kamera aku ni masih lagi bogel lah tanpa lens, outer lens tu, lens cover tu. Aku tak beli ganti lagi. Pecah itu kan kalau kau tengok video dalam spang tu. Terkena batu motor depan. Aku harap ni selamat lah. Terima kasih. Korang bagilah luar tu, angkat je lah tangan sikit. Aku takut lens kotor ni. Tak kotor lah. Satu lagi next project untuk motor aku. Aku nak cari
Oh, rim satu lagi kan. Spare rim. Sebab aku dah letak aku. Spare rim tu aku nak buat daddy punya rim. Yang ni maybe aku nak buat weekend or track punya rim kan. Tayar. Rim pula tayar. So aku akan ada dua set lah. Sport rim untuk daily dengan untuk main track ataupun weekend. Sebab ni aku ada satu je. Daily aku buat kerja hari level ni. Aduh. So nanti aku nak cari lagi satu lah. Aduh. Takkan ada roadblock lah. Takkan pagi-pagi dah ada roadblock ni. Oh, buat jalan ni.